warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aku hari ini sedang berada di Universitas Negeri Riau. Nah, kita akan korek-korek tentang Universitas Negeri Riau, mulai dari fakultasnya, mulai dari jurusannya, dan mulai dari semua gedungnya kita korek-korek. Jadi bagi teman-teman yang perlu informasi ini, jangan lupa untuk subscribe karena kita akan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak, saya Jihan Isra Rahab. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Ya. Nah, Kakak dengan siapa, semester berapa, dan asalnya dari mana? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Putri. Saya biasa dipanggil Aisyah, dari jurusan Biologi FMIPA Universitas Riau. Asalnya dari SIA. SIA. Berarti nggak jauh dari sini ya, Kak? Ya. Nah, Kak, Kakak masuk di UNRI ini dari jalur apa sih? Oh, saya masuk itu dari jalur SBMPTN. Saya sekarang sudah semester 6. Oh, semester 6. Berarti udah banyak pengalamannya ya? Ya. Nah, Kak, apakah UNRI ini adalah salah satu universitas impian Kakak? Iya, karena memang UNRI ini, apalagi di Pekanbaru gitu kan, di Riau, ini merupakan jantung hati masyarakat Riau gitu. Wah. Makanya, ya, alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Kak, ada berapa jalur masuk di universitas di ini, UNRI, ya? Iya. Ada jalur SNMPTN, itu kan secara umum kan, kemudian ada SBMPTN juga, kemudian ada jalur mandiri, itu pilihan terakhir, dan juga ada jalur PBUD, itu pemilihan bibit unggul daerah, seperti itu. Oh, berarti PBUD itu hanya diperuntukkan daerah bagi Riau. Oh, untuk anak-anak Riau ya. Nah, Kak, apa nih harapan Kakak? Harapan ke depannya selama di UNRI ini? Ya, harapannya semoga saya bisa berkontribusi lebih untuk Pekanbaru kan, untuk Riau, kemudian untuk Universitas Riau. Kemudian juga semoga UNRI kedepannya semakin lebih baik lagi. Semoga dapat mempertahankan akreditasinya tahun ini seperti itu. Semoga dapat menjadi panutan untuk universitas lainnya. Wah, akreditas di UNRI A ya Kak ya. Wah. Nah, terakhir Kak, pesan untuk adik-adik kita yang nantinya akan masuk di UNRI. Ya, pesannya untuk adik-adik. Iya. Untuk adik-adik yang ingin masuk ke Universitas Riau, persiapkan dirinya karena persaingannya juga cukup berat seperti itu. Kemudian seperti itu karena nggak susah kok masuk UNRI gitu, enak udah ada di UNRI. Oh gitu ya Kak. Kak, makasih atas waktunya ya Kak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan fakultas FMIPA. Boleh dong cerita sedikit pengalamannya selama 2 tahun ya di sini? Iya. Gimana tentang suasananya, tentang dosennya? Selama 2 tahun kuliah ya, pertama kan dari apa nih, dari Inhil kan termasuk agak pelosok lah gitu di Riau. Kesini kan pertama ya pasti kagum lah gitu gimana Universitas Riau, karena belum pernah juga kan kesini. Tapi lama-kelamaan sih berjalannya waktu ya biasa sih, karena udah teradaptasi mungkin dengan lingkungannya. Kalau untuk dosennya sendiri ya khusus ya karena saya dari jurusan biologi itu, kalau untuk dosennya ya saya akui lumayan berkompeten lah untuk dosennya. Bang, apa harapannya nih selama jadi mahasiswa di sini, harapannya, harapan kedepannya? Kalau untuk harapan kedepannya pasti ya tamat dengan nilai memuaskan dan dalam waktu yang cepat gitu. Oh, amin. Berapa target, Bang? Target apa? Target selesai. Target selesai ya kurang dari 4 tahun dengan nilai di atas 3,5. Oh, IPK ya. Wah.
Semoga ya, Bang. Masuk dari Unri ini dari jalur apa? Dari jalur SNMPTN. SNMPTN. Iya. Sekarang ini SNMPTN lagi berjalan ya? Iya. Iya, kalau di UIN tuh lagi berjalan. Iya. Nah, terakhir nih, Bang, apa nih pesan untuk mahasiswa baru yang nantinya akan belajar di Unri? Pesannya ya, kalau keterima misalnya atau masuk di Universitas Riau, manfaatkanlah kesempatan yang telah teman-teman dapatkan gitu, bisa masuk di Universitas Riau. Karena banyak dari teman-teman kita mungkin yang pingin masuk sini cuman ya, belum keterima. Jadi manfaatkanlah momen itu dengan sebaik-baiknya. Oh, itu aja ya, Bang. Ya, Bang, makasih atas waktunya. Ya.